Kita kasih paham aja nih orang-orang ini. Oke. Sakit sih sakit mah bro, Ferret tuh cepat tetap. Duh, ke bawahnya pengen maju terus aja. Oke, masih mantap. Wow, kali aja ada harapan kan. Semua bro, apa kabar semuanya? Oke, mabro ya. Jadi kali ini Ocha pengen tahu ya mabro ya, gimana kabar atau nasib dari senjata kesayangan kita sebelumnya mabro ya, Type 25. Aduh mabro, sudah tidak meta, sudah tidak. Ya pokoknya ini senjata sih sebenarnya masih sakit-sakit aja mabro ya. Cuman kalau dibandingin sama Kilo 141 contohnya atau M13, lebih worth it dua senjata tersebut daripada Type 25 ini mabro. Walaupun ya sebenarnya masih oke dipakai, buat ngering juga oke, tapi ya di antara yang oke pasti ada yang lebih oke lagi mabro, pasti ada yang lebih meta ya. Sebenarnya sayang sih ini senjata di nerfnya tuh sampai orang-orang pada nggak mau pakai lagi ya. Kalian lihat di ranked itu jarang banget kan Type 25 dibandingin kita mundur sebulan atau dua bulan yang lalu mah bro ya. Wah, pas zaman baru di buff ya, kayak kembali ke season 1. Tapi sayangnya di buffnya itu cuma selama sebulan, hampir dua bulan ya. Setelah itu di nerf. Sayang banget mah bro ya, tapi udah nggak apa-apa ya. COD memang begini sih mah bro. Tapi Ocha tuh lebih kasian ke orang yang sudah gacha nge-spin skin legendarinya ini mah bro. Itu kasian banget sih. Aduh, senjata gue baru di buff enak, abis itu di nerf padahal gue udah beli legendnya atau mythicnya. Wah, Ocha tahu kok yang ada di isi hati kalian mah bro ya. Oke, yaudah yuk, let's go. Ocha kali ini mau main ranked pakai Type 25 ini mah bro ya. Oke, yo. Oke mah bro, Ocha udah di dalam game ya. BTW ini Type 25 Ocha ada perbedaan attachment daripada yang Ocha pakai sebelumnya pas jaya-jayanya mah bro ya. Karena ya di nerf bikin Ocha mengubah attachment atau gunsmith Type 25 ini. Oke, mantap sekali mah bro. Agak sedikit berat sih. Kita naik ke atas mah bro. Oke, kita cuma dikit aja nih. Main spawn trap, spawn trap mah bro. Sebenernya ya, kalian pakai attachment tertentu ini masih lurus saja. Tapi kalau misalnya Ocha buat jadi semi rusher gitu ya, kalian dulu senjata bisa buat jadi semi rusher, itu kurang worth it mah bro. Ya mati Ocha karena saya berempat. Karena ya kalau kalian mau senjata ini enak dipakai, itu bagusnya buat orang-orang kayak support aja sih. Soalnya bakal berat ini attachment atau gunsmith. Sini ada orang. Mati dia mah bro. Oh, mati juga loh. Nice mah bro ya. Kita kasih paham aja nih orang-orang ini. Oke. Sakit sih sakit mah bro. Ferret tuh cepat tetap. Wah! Kalah lagi sama Cyber 4-nya mah bro. Sini ada orang BTW. Oke. Dan strafingnya itu jadi nggak enak banget sih mabro. Yang bikin Ocha nggak suka lagi sama senjatanya sih strafingnya itu mabro ya. Jadi lumayan berat. Oke mantap. Oke. Mantap mabro. Mana sih ya? Yoi kawan, kasih pemain coy. Enak sih buat spawn trap kayak ini juga. Teng tereng, ambil gak tuh B nya? Oh tidak.
Ya Ocha mati juga mah bro. Eh bro, kita ambil Ocha. Nice. Nice, dapat B. Oke. Mana musuhnya? Nggak keluar mah bro. Iya. Pemikiran ada chopper gunner nggak tuh? Curang banget ini kita. Bukan. Sekarsi. Oke mantap. Kita ambil aja. Ya bro, ambil aja bro. Nice. Cluster check. Wow, Ocha mati. Sini ada orang, nah harusnya ini mau bro. Oke. Mantap sih, senjata favorit Ocha. Kamu kenapa sih, kena nerf gitu kan? Agak sedih sebenarnya mah bro. Ocha soalnya udah demen banget pakai senjata ini. Waduh. Wah. Malah mati. Eh. Iya, malah mati Ocha-nya mah bro ya. Sayang sekali. Oke, mana musuhnya? Mati kamu nak. Oke. Oke, mati lagi dia. Yoi mah bro. Ya sebenarnya di tangan Ocha masih enak-enak aja. Enggak. Tapi tetap mah bro. Kalau misalnya turnamen, scrim gitu, ini senjata masih kurang worth it sih. Duh, ke bawahnya pengen maju terus Ocha. Oke, masih mantap. Wow. Ya, kalau Ocha yang megang sih masih oke lah. Masih oke lah mah bro ya. Waduh, malah mati re. Itu yang disayangkan. Jadi nggak kayak sebelumnya tetap. Walaupun di sini Ocha mendominasi banget. Mantap. Oh. No! Musuhnya tryhard banget sumpah sih. Yo, nice bro. Ngendok aja deh mah bro. Oke, mantap sekali. Yo, mantap mah bro. Ya! Ih. Dia pakai itu ya cold blooded. Karena Shakar sih enggak mah bro. Walaupun sebenarnya ini kalian ngeliatnya enak ya mah bro. Tapi percayalah, ketika lawannya pro player sama-sama jago itu kelihatan yang lebih enak tuh siapa. Kilo menurut Ocha sih. Ya. Tapi nggak tahu sih Kilo sekarang gimana. Apa ada yang lebih enak lagi gitu kan? Apakah Peacekeeper lebih enak? Harusnya Kilo yang masih Kilo lah. Jars masukin sini dulu mah bro. Jars spawn trap ya. Ayo bro masuk bro. Ayo bro. Wah, mah bro. Sepertinya tidak ada harapan di match ini. Tidak ada harapan sepertinya. Ayo dong. Musuhnya toxic, kesel banget Ocha. Persistence number one. Kali aja ada harapan kan.
Ayo bro, kita pasti bisa. Oca udah meratakan banyak tuh mah bro. Ambil A-nya. Ambil A-nya. Ambil A-nya. Ya. Aduh. Udah pada kill banyak banget dah, bro. Berarti ini karena type Dolly sudah tidak meta lagi. Ah, sama bro, padahal Oca ada kill 51 di sini mah bro, tuh kalian lihat ya. Ya sudahlah, nggak apa-apa ya. Nah, BTW ini gunsmith atau attachment yang Oca pakai sekarang ya mah bro ya, untuk type 25-nya Oca pakai monolith suppressor, extended light barrel, light stock, laser tactical, 42 round fast reload. Dah itu saja mah bro ya. Cuma perk disable-nya Oca ganti ke extended light barrel mah bro. Sebelumnya Oca nggak pakai barrel ya. Pakai ya benar-benar movement dah. Karena ya dulu sih sebenarnya masih worth it aja ya mah bro tanpa barrel ini, tapi sekarang memerlukan barrel sepertinya walaupun agak lambat sekarang ya. Iya udah mah bro, kayak gitu aja untuk video kali ini. Kalau kalian suka sama video, jangan lupa share video ini ke teman kalian dan jangan lupa subscribe, terus aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari OCDZ. Ya kayaknya gitu aja, dadah mah bro. Yaudah, dadah semuanya, see you next.